Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia PowerPoint Mania. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifuddin di channel kesayangan Anda, PowerPoint Mania, channel tutorial tentang trik-trik PowerPoint. Oke, ketemu lagi. Kali ini saya akan meng-share sebuah game yang saya buat dalam rangka kemarin mengisi sebuah acara motivasi muhasabah anak-anak SD. Saya buat supaya di dalam pertengahan acara supaya ada guyon atau bercandanya atau tidak dari tidak serius. Oke, seperti ini materi yang saya sampaikan ketika di acara tersebut. Ini intronya. Intronya masih saya memakai intro saya yang lama karena tidak semua audiens itu pernah melihat presentasi PowerPoint saya, jadi saya gonta-ganti misalnya intro dan sebagainya. Kemudian saya untuk menu saya pakai ini. Kemudian ini ada kenalan, ada perjanjian, ada materi dan sebagainya. Karena audiennya adalah audien anak-anak, sehingga musik latar belakang juga saya buat yang tidak terlalu serius. Misalnya perkenalan, ini saya pakai perkenalan ini dengan foto terbaru saya dengan anak-anak saya dan istri saya. Kemudian perjanjian, saya pakai satu perjanjian khusus. Perjanjian ini saya pakai di, kemudian saya kembangkan dengan saya merekam suara saya jadiin menjadi suara anak-anak. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya seperti ini. Suara saya rekam, kemudian saya rubah menjadi suara anak-anak. Nah, untuk perjanjian seperti ini ketika didengarkan anak, selain sebagai misalnya kontrak belajar selama materi, ini juga bisa tidak terlalu serius sama anak-anak SD kelas 5, kelas 6 meskipun sudah mulai menganjak remaja. Nah, saya buatin lagi selain yang tadi itu, selain yang ini. Ini juga membuat tertawa. Setuju, seperti itu. Anak-anak tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku dari suara tersebut, meskipun tidak dibarengi dengan animasi Upin dan sebagainya kan, tapi ini sudah kan pasti. Kemudian yang ingin saya jelasin di sini, Campster di sini adalah game konsentrasi ini. Nah, di game konsentrasi ini saya membuat game di mana anak-anak ada kaitannya dengan belajar. Anak-anak nanti disuruh konsentrasi untuk menjalankan kursor dari titik ini sampai titik tujuan. Saya anggap bahwasanya jalan lurus nanti, misalnya ini jalan lurus antara titik yang sebelah ini sampai sana itu adalah jalan menuju surga. Kemudian apabila tidak sampai atau tidak menatapi jalan yang sudah ditetapkan, kemudian rintangannya di sana ada rintangan itu, maka dia akan masuk ke mana berdosa. Misalnya saya beri gambaran, hindari menyentuh dosa-dosa, lambangnya api, ikuti jalan ke surga. Nah, kemudian saya buatin Shiratal Mustaqim sampai ke sana. Contoh seperti ini. Contoh. Nah, apabila dia menyentuh ke api,
maka dia masuk ke sini, kemudian ada suara yang menyeramkan. Ini dua suara saya yang sudah saya rekam. Dan dia, anak-anak juga sangat berhati-hati karena nanti khawatir masuk ini dan ada suara yang menyeramkan ini. Saya coba lagi seperti ini. Jadi gom-gom konsentrasi ini saya buat, saya klik di sini, kemudian waduh, maaf, kursornya hilang. Coba lagi ya. Saya di sini, jadi konsentrasinya harus, kursor harus berada di sini. Karena tapi saya, anak-anak tidak saya suruh pakai kursor yang ada di laptop saya, kan, tapi pakai kursor wireless pakai Android saya. Sehingga meskipun terasa di sini sama gampang menjalankannya, kan, tapi kalau pakai HP itu agak sulit, sehingga mereka harus berhati-hati. Selain itu ada rintangan ini. Di rintangannya kalau kena, misalnya kena ini ya, tetap ke sini ya, akhirnya. Nah, ini yang membuat anak. Misalnya contoh sekali lagi game konsentrasi, contoh. Jadi kalau tidak bisa kursornya menyentuh api, maka akan masuk ke sini, masuk ke neraka. Maaf, amal kebaikanmu masih sedikit. Seperti itu. Coba lagi. Lihat, seperti ini. Kita akan latihan kursor ini tidak menyentuh api, akan tapi kita berhasil. Jangan sampai menyentuh rintangan ini juga, karena sama. Kalau kita berhasil, nah, kita akan dilingkan ke sini. Selamat, kamu berhasil. Kamu betul-betul anak soleh. Nah, kemudian diberi feedback atau diberi apresiasi dengan betul-betul hebat, subhanallah. Seperti itu, anak-anak. Jadi anak-anak suka sekali itu. Jadi itu sedikit materi yang saya sampaikan. Kalau materi yang lainnya dan sebagainya, ini renungan, game, materi dan sebagainya, ini sudah nggak perlu saya jelasin. Oke, selanjutnya kita ke ini materi yang tadi, tunjukkan. Game konsentrasi ini terdiri dari 8, ini ada 8 slide. 8 slide itu, pertama klik di sini, kemudian akan klik di sini, sudah ada penunjuknya, klik di sini sehingga nanti kursor akan berada di sini. Kemudian di slide berikutnya kursor sudah ada di sini. Kemudian kursor tinggal jalankan ke sini dan sebagainya. Apabila anak menekan kursornya itu kemudian kelihatan atau menyentuh api, maka dia akan dilingkan ke sini. Jelas sudah ada suara tadi itu, maaf amal kebaikanmu masuk sedikit, kemudian ada suara menyeramkan tadi itu. Wah, itu juga kita bisa buat sendiri. Coba lagi, kalau dia mau nyoba lagi, dia akan dikembalikan ke sini yang nomor 2 ini. Saya putar-putar saja sebenarnya. Kemudian kalau mau exit, silakan klik exit di sini. Tapi kalau sudah masuk surga, jadi masuk sini, dia cuma ada pilihan satu, exit. Jadi sekali lagi saya jelasin game konsentrasi surga dan neraka ini. Klik di sini, kemudian anak harus berjalan. Kalau misalnya pingin sekali apa rintangannya lebih rumit, bisa dibuat sendiri. Jadi yang saya share di sini adalah bagaimana contoh game yang sudah saya buat sederhana, kan, tapi karena kursor yang harus dijalankan itu di Android sehingga agak susah. Contoh, nah, ini kalau sudah berhasil masuk ke link sini. Kamu berhasil, kamu betul-betul anak soleh. Ini juga Bapak Ibu bisa membuat sendiri kata-katanya dengan cara direkam sendiri, direkod sendiri.
Tapi kalau misalnya tidak berhasil, maka masuk ke neraka. Misalnya di sini tengah-tengah karena guyon dan sebagainya, shiratal mustaqimnya tidak sesuai. Ini bisa kita buat ada makna di balik permainan ini. Jadi ketika saya habis permainan ini, habis bercanda dan sebagainya di permainan ini, kemudian siswa saya jelaskan maksud dari permainan ini adalah apabila kita menuruti pedoman atau jalan yang sudah jelas dijelaskan, mengikuti alur-alur yang sudah ditetapkan oleh agama, oleh Allah dan sebagainya, maka insya Allah kamu akan masuk ke surga. Tapi kalau kamu melenceng dari alur atau jalur yang sudah ditetapkan, kemudian membandel dan sebagainya, maka kamu akan jatuh ke neraka. Misalnya seperti itu. Contohnya, kalau sudah kamu jadi teman saya di neraka. Ini silakan bisa di-download di bawah deskripsi apabila yang menginginkan. Kemudian ada manfaatnya dari saya ini. Dan sekali lagi apabila ingin mendownload ini, pastikan PowerPoint-nya sudah 2010 atau 2013 ya. Jangan 2007, kalau 2007 nanti tidak support. Sekali lagi 2010 atau 2013, karena ini fitur-fiturnya pakai 2010 dan 2013. Kalau 2007 nanti apinya nggak jalan, suaranya nggak jalan, memang saya desain seperti itu. Oke, demikian share yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan apabila suka dengan apa yang saya sampaikan ini, silakan klik untuk subscribe, untuk berlangganan, dan silakan berteman di Facebook apabila ingin bertanya-tanya tentang bagaimana membuat PowerPoint. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.